Beginilah kondisi sepeda motor matic jenis Scoopy yang terlempar ke parit usai tertabrak dari arah belakang oleh satu unit truk box yang diduga mengalami remblong di turunan kawasan Lampu Merah Panduraya, arah Pajajaran Warung Jambu, Bogor Utara, Kota Bogor, pada Selasa malam. Pengendara motor yang diketahui berjenis kelamin perempuan itu dikabarkan terseret dan terlindas truk box hingga meninggal di lokasi. Belum diketahui identitas korban saat kejadian. Jasad korban langsung dilarikan unit laka Satlantas Polresta Bogor Kota ke Rumah Sakit PMI Bogor guna identifikasi lebih lanjut. Usai dilakukan olah TKP, truk box berikut sepeda motor korban yang mengalami rusak parah itu langsung dibawa menggunakan kendaraan petugas ke unit laka Satlantas Polresta Bogor Kota untuk diamankan dan penyelidikan. Sang sopir pun turut diamankan petugas untuk menjalani pemeriksaan. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.